Jadi ini sudah mulai ada ya, mulai ada kuncup-kuncupnya. Semoga ini bisa menjadi konsep apa yang lebih menarik lagi. Nah, ini teman-teman, kita cuma menggunakan pisau dapur, jadi sangat mudah membuat bonsai kelapa. Nah, tekniknya kalau menggunakan pisau dapur, kita ambil nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, nah, sudah main pasti gitu, lagi dan ada yang lainnya. Ini karena sudah kering, tapi ini tandanya ini sudah hampir mati, tandanya juga. Cuman karena direndam air, tandanya akan tumbuh lagi.
dia teman-teman, calon bonsai kelapa kita. Ini tetap seperti biasa teman-teman, saya cuman menggunakan media air untuk menumbuhkan akar bonsai kelapa, kemudian membalutinya dengan kain. Nah, hasil dari program media air seperti ini. Ini belum saya sayat karena saya sementara mencari model bentuk yang baik.